kepada suami yang sudah tidak betah di rumahnya, tidak tenang hatinya di rumahnya, berarti istri gagal menjadi istrinya dia. Bukankah istri, kata Nabi, yang soleha itu membuat hati suami betah di rumah? Bagaimana suami mau betah di rumah? Ibu kasar ngomong, baru datang ditunjuk-tunjuk, bodoh bunyinya. Ini biasa, ini kan perasaan istri ini kan seperti cuaca, susah ditebak. Kita bawa martabak pulang dengan harapan, oh dia senang ini, genang ini. Bawalah kita martabak. Dapat penukang hangat ini. Begitu dikasih martabak langsung, apa martabak, martabak? Itu pocer listrik habis. Martabak dibawakan, pocer listrik dipersoalkan. Ini. Woi, bu. Woi. Buat suami tenang di rumah. Datang suami, sambutlah. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dan suaminya berkata, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Istrinya berkata, ih cakep betul abangku hari ini. Dan suaminya berkata, berarti saya jelek kemarin. Bapak juga tidak tahu dipuji. Lalu suami datang marah-marah. Ibu bukakan sepatunya, tadi enggak unjuk rasa, dilempari, dimaki sama ibu-ibu. Ibu tampil di sampingnya, sabar bang, inilah Brimo pilihan hidup. Insya Allah kesabaran abang menjadi amal di sisi Allah. Jangan cari rasa penghormatan dari manusia, carilah ridha Allah. Abang bekerja sama polisi menjaga keamanan republik, itu jadi amal supaya Ustadz Dasat bisa ceramah, kami amankan Indonesia. Jadi amal jariah. Lalu begitu duduk suami, bukalah sepatunya itu yang sudah mulai lusuh, sambil ibu menyanyi, bila kamu di sisiku hati rasa syahdu, sambil peluk cium. Senang sih. Itu senang, kasihan. Pas sampai lagi dapur berantakan, suami marah-marah, apa kau kerja ini berantakan semua dapur. Ibu langsung peluk dia dari belakang sambil menyanyi, insaflah wahai manusia. Ya ibu, hey, ini bagaimana suami mau betah di rumah? Baru datang ngomel, bodoh memang ini. Apa kau tahu? Dia bilang suamimu, apa bodoh-bodoh? Kenapa kau mau sama saya? Apa mau jawab? Sampai lagi kita berharap di rumah romantis, istri di rumah, daster tinggi sebelah, bau asap, mukanya ndak jelas. Ada lagi ketimun disimpan di matanya. Nonton sinetron, dia angkat keteknya sambil dicabut. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut?